Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, kita tahu bahwa Nikita Mirzani merupakan salah satu pemegang saham dari Holy Wings yang kemarin mendapatkan masalah karena promo gratis minuman keras tetapi untuk yang bernama Muhammad dan bernama Maria. Hal ini menimbulkan reaksi banyak pihak, terutama umat muslim. Dan gerai Holy Wing di Jakarta pun dicabut izinnya, 12 gerai Holy Wing. Sementara di kota-kota lain seperti Surabaya juga dibekukan. Di Jawa Barat, Ridwan Kamil juga memberikan instruksi tegas kepada Bupati Wali Kota untuk memberikan tindakan tegas kepada Holy Wing. Di Makassar, Holy Wing juga didemo. Menurut informasi, tinggal di dua kota yang buka, yaitu Batam, dan di Pekanbaru kemarin juga sudah didemo oleh Mirwansa SHMH, pengacara yang viral itu. Namun Nikita Mirzani sebagai pemilik saham akhirnya membuat pembelaan dan dia mengatakan bahwa hal ini tidak boleh tebang pilih. Namun netizen tetap menyerang dan bahkan membuli Nikita Mirzani. Nah, bagaimana ceritanya? Bagaimana beritanya? Kita simak kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Nikita Mirzani merupakan salah satu pemilik saham di Holy Wing. Nikita Mirzani pun buka suara soal penutupan gerai Holy Wing di berbagai kota. Diawali dari Jakarta atas instruksi dari Anies Baswedan yang menutup dan mencabut izin seluruh gerai Holy Wing atau outlet Holy Wing di DKI Jakarta. Di instastorynya Nikita Mirzani mengatakan, bicara tentang kasus penistaan agama, kayaknya banyak terjadi di ibu kota deh. Contoh kasusnya Denis sama Rasman. Rasman jelas-jelas perumpamakan huruf-huruf hijaiyah, alif, dijadikan olok-olok sebagai alat kelamin yang naik. Tapi kok gak heboh ya? Ini para organisasi atau yang selalu membela agama Islam. Lalu, tentang agama Buddha. Yang stupa Candi Borobudur. Yang stupa Candi Borobudur mirip Bapak Jokowi diunggah sama Roy Suryo. Juga tenang gitu aja. Jangan tebang pilih deh. Kasusin semua biar keadilan sosial bagi seluruh umat beragama itu rata. Di Indonesia ini ada 5 agama yang diakui, bukan cuma agama Islam dan Kristen. Ada agama Buddha, Hindu, Konghucu. Jangan pada lupa ya netizen yang pegang Indonesia. Nah, begitulah kata Nikita Mirzani. Dan hal itu diunggah di akun TikTok. Kemudian, beginilah komentar netizen menampol pembelaan Nikita Mirzani. Nikita Mirzani juga beralasan bahwa karyawan Holy Wing yang ribuan itu akan nganggur. Tapi netizen mengatakan bahwa itu merupakan tanggung jawab dari Holy Wing, dan salah seorang ustadz juga mengatakan bahwa mereka akan mendapatkan pekerjaan baru yang lebih halal, kata ustadz tersebut. Beginilah komentar netizen. Petinggi Holy Wing panik ya, takut dan panik mencari pembelaan. Pemegang saham mulai panik. Orang kalau salah minta maaf, bukan cari-cari kesalahan orang lain. Pemegang saham lagi cari pembelaan, panik. Tagar tutup Holy Wing.
panik, tagar tutup following. Sip, emang fakta. Akui kalau salah, fakta sama dengan sepi. Usut sampai tuntas kasus Roy Suryo karena saya mencium ada sesuatu yang disembunyikan. Lah, panik, tutup following. Setuju sih, begitulah komentar-komentar yang ada di akun TikTok yang mengunggah postingan Nikita Mirzani tersebut. Halo, saya Hotman Paris, selaku salah satu pemegang saham di Holywing, datang bersilaturahmi ke rumah Bapak Kiai Holil Rafis, selaku Ketua MUI, dan juga Roy Suryo dari PBNU, atas kesalahan yang dilakukan oleh staf Holywing yang telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan di medsos dan menimbulkan ketersinggungan umat Islam. Saya atas nama pribadi dan juga atas nama Holywing sebagai institusi memohon maaf kepada Bapak Kiai Holil Rafis dan juga kepada umat Islam. Mudah-mudahan permohonan maaf kami ini dikabulkan dan kami menyerahkan agar masalah ini benar-benar diselesaikan melalui proses hukum untuk ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oke, makasih Bang. Masya Allah, Bang. Saya ucapkan terima kasih dan...